kata Abdullah bin Mas'ud, apa akan terjadi kepada kamu wahai umat Islam suatu hari nanti apabila fitnah itu telah melingkungi kamu? Albasadkumul fitnah, fitnah itu overwhelm, menguasai orang Islam. Kata Abdullah bin Mas'ud, yarbu fiha as-saghir, budak-budak yang kecil membesar di dalam keadaan fitnah. Fitnah ni bukan maksud fitnah Melayu. Melayu ni dia kata fitnah ni tuduh orang tanpa bukti. Sebab tu dia baca ayat Quran salah. Dia kata al-fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada qatl, dia kata daripada membunuh. Maksudnya tuduh orang lebih dahsyat daripada membunuh. Bukan itu maksudnya. Fitnah dalam Quran itu maksudnya kejadian, peristiwa atau keadaan yang mana menggugat keselamatan iman Islam, itu maksudnya. Yang ni hak tuduh ni dia panggil tuhmah, buhtan. Jadi sebab tu kadang-kadang penceramah TV3, TV9, TV baca tak betul tempat dia, dia istidlal salah. Kata Abdullah bin Mas'ud, wa kaifa bikum iza albasatkum fitnah, bagaimana keadaan kamu nanti apabila fitnah telah menyelubungi kamu? Yarbu fiha as-saghir, budak yang kecil membesar dalam keadaan fitnah, salah faham, tak ada agama. Wa yahrumu fiha al-kabir, yang tua pun telah tua dalam keadaan faham agama salah. Wa yattakhidha an-nas sunnatan, manusia jadikan yang tak betul itu sebagai sunnah. Macam-macam lah sekarang ni. Bukan sekarang ni lah, daripada dulu lah kan? Sebab tu Nabi kata akan berlaku fitnah, satu keadaan, fihi dakhan, dakhal, au riwayat, fi riwayat wa fihi dakhan, ada kekeliruan, ada asal. Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi, bersunnah bukan dengan sunnahku, berpetunjuk bukan dengan petunjukku. Dia kata sunnah tapi yang tu tak ada dalam sunnah. Wa yattakhidha an-nas sunnatan, kata Nabi, manusia ambil yang salah itu sebagai sunnah. Fa in ghirat qila hadha munkar, jika diubah dia kata ni munkar, ini melampau, ini salah, padahal yang ada tu salah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tanya Abdullah bin Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, mata zalik, atau mata yakunu zalik, bila berlaku sampai macam tu tu? Kata Abdullah bin Mas'ud, idza kathura ula umara'ukum, apabila ramainya pemimpin-pemimpin kamu, yakni yang nak jadi ahli politik ramai, wa qillat umana'ukum, dan kurang pula yang amanah. Yang jadi ahli politik, yang minat dengan politik ramailah, tak larat tengok muka dia dalam surat khabar, tapi yang amanah itu kurang, yang dapat menunaikan maksud amanah terhadap siasah, terhadap umat, itu kurang. Kata dia lagi, wa kathurat qura'ukum, ramainya pembaca-pembaca kamu. Bukan salah lah, baguslah ramai orang hafal Quran, baca Quran, tapi kata dia, wa qillat fuqa'ukum, namun kurang pula yang faqih, yang memahami agama. Suara Masya Allah. Dulu saya masa sekolah menengah, saya selalu hadir kuliah Tuan Guru Nik Abdul Aziz di Dewan Zul. Saya pernah duduk di Kelantan sekejap untuk masa belajar di Lampuri. Saya selalu dengar antara benda yang menarik, saya masih ingat Tok Guru sebut, dia kata kadang-kadang ni orang ni tak tahu baca Quran, tempat sedih baca suka, tempat suka baca sedih. Sebab wa kathura qura'ukum wa qallat fuqa'ukum,
Ramai yang boleh baca, pembaca-pembaca, tapi tak ramai yang faqih. Faqih ni bukan maksud kita orang Melayu ni silap. Orang mari masjid 2-3 kali dia kata alim kau sekarang ni, itu bukan alim. Rajin mari masjid lah. Alim daripada ilmu. Daripada alim jamaknya ulama. Alim fuqa, sebab itu Allah apabila dia mengkendaki kurnia kepada satu orang, dijadikan orang tu faqih. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, siapa yang Allah kendaki supaya dia kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Sebab itu kita lihat yang pergi mengaji agama ramai, tapi tak ramai yang faqih. Mungkin Allah kendaki kebaikan dia bahagian lain untuk menjadi faqih, bukan sekadar boleh membaca dalil tetapi memahami apa yang ada di sebalik dalil, melihat agama, melihat maqasid agama, melihat keluasan agama, melihat tujuan agama. Wa qallat fuqaha'ukum wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah, dan dicari dunia dengan amalan akhirat. Yang ni pun nak kena jaga juga, pasal tempat pengajian Islam ni semua kita kena, saya kena ingat diri saya lah, bukan kata mufti. Saya selalu sebut mufti ni bukan Tuhan pilih, orang pilih. Jangan fikir saya mufti ni Tuhan pilih, dah, manusia pilih. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Nabi tak, bukan tanda jadi mufti lebih baik pada orang yang duduk di bawah ni. Tak ada. Jawatan orang bagi. Nabi tak apa, Allah tabal. Rasul Allah tabal. Sebab itu, nak cari orang yang bercakap memang senang, tapi nak cari orang yang ikhlas susah. Saya dah sebut bahawa ni bahawasanya yang cakap ikhlas tu pun belum tentu ikhlas. Yang nak cakap tuan-tuan, kita kena ikhlas, dia pun tak ikhlas. Kerana sukar manusia. Sebab itu antara perkara yang paling besar pertarungan dalam hidup ini ialah memerangi diri kita sendiri. Memerangi diri kita sendiri. Kerana kita lebih tahu antara kita dengan Tuhan. Tuan-tuan lihat saya duduk depan, mungkin tuan-tuan sangka baguslah mufti. Tapi mungkin di sisi Tuhan tak ada nilai. Sebab itu kita lebih tahu tentang diri kita. Memerangi diri sendiri, menghadapi diri sendiri. Jika tidak, kata Nabi, wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Kata Abdullah bin Mas'ud, puncak kemusnahan dicari dunia dengan amalan akhirat. Jadilah ustaz. Kena ustaz sekarang kaya-kaya. Jadilah ustaz. Orang lain jenuh nak jual air bubuh gula, bubuh ni, masukkan apa? Apa nama, kelapa pun satu orang beli. Ustaz, air tawar saja tak kat depan ramai orang beli. Oh, jadilah ustaz. Kenapa? Kerana boleh kaya. Saya bukan nak bahas masalah jampi tak jampi, ada bab jampi dalam Islam, tapi masalah cari dunia dengan amalan akhirat. Banyaklah benda. Nabi kata wal tumisatid dunya wa tufiqha bi ghairi din. Kemudian manusia cuba nak jadi faqih, belajar agama bukan dengan tujuan agama. Hadirin dan hadirat sekalian, apabila keadaan ini berlaku, siapa nak selesaikan masalah ini? Para penuntut ilmu. Nabi SAW sebut, siapa dia orang amanah terhadap ilmu? Di kita duduk di tempat yang baik, tempat Tuan Guru ni Abdul Aziz, kita ingatkan balik tentang perjuangan ini. Saya selalu ingatkan diri saya dan sahabat-sahabat semua. Nabi kata, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
dan selainnya. Hadis ini sekurang-kurangnya pada darjat hasan. Yahmilu hadzal din, yahmilu hadzal ilm, ilmu ini akan dibawa min kulli khalafin uduluh, bagi setiap generasi orang-orang yang amanah yang akan bawa ilmu. Macam mana nak tahu orang ni amanah ke tak amanah terhadap ilmu? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, dia membersihkan daripada ilmu ini penyelewengan orang-orang yang melampau. Nak agama tapi kadang-kadang melampau. Sayang ke Nabi tapi melampau. Sayang ke Nabi sampai maki sahabat. Melampau tu. Gulu. Ramai manusia melampau. Agama rosak kerana pelampau. Sayang ke Nabi Isa, maku jadi Tuhan. Nabi Isa. Sayangkan kepada para wali, pergi sembah wali, lupa kepada Allah Ta'ala. Dia tak minta, ya Allah, dia mula, ya Syekh. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kadang-kadang tak tahulah agama ni, kadang-kadang kita nak kena pakai kebijaksanaan juga.